Sahabat-sahabat, Bajang baru muncul lagi nih setelah beberapa hari dan minggu. Bajang teh ngejungkal, tumbang, sakit. Alhamdulillah sekarang kita bertempur lagi lah, melanjutkan misi kita di Gunung Salak ya, Kang ya. Tadi Bajang udah ketemu sama orang-orang, nggak tahu orang apa. Pokoknya dia lari, pas ketemu sama Bajang langsung lari dia teh, nggak tahu kenapa. Tadi mah dia ada di sana ya, lari ke sana. Astagfirullah. Ya udahlah, kita langsung saja ke sana yuk. Astagfirullahaladzim, kaget. Oh iya, ini yang tadi nih. Kamu yang tadi, kenapa kamu kabur? Sekarang saya sudah berani. Berani apa? Karena saya sudah minum. Sudah minum, apa itu teh? Apa anjing? Aduh, kalem itu teh. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya sudah minum, saya sudah berani. Apa, galak ini mah. Hah? Sekarang saya sudah mabuk. Oh, jadi itu teh minuman keras. Padahal mah pengen minuman keras mah es batu. Jus jamu. Beraya kamu ini siapa? Saya. Saya mah bukan siapa-siapa, saya mah hanya orang biasa. Orang biasa? Ya. Tapi kamu tahu kan siapa saya? Tidak, saya tidak tahu. Siapa kamu, makanya tadi nanya kamu siapa, kata saya. Harusnya ketemu kamu, sama saya langsung kabur. Harusnya kamu tahu. Ya itu dia udah kenalan kamu dulu biar tahu. Jajang Kodir. Juned. Kayak itu kayak Bandar Domba aja, Juned. Terus kamu sering dipanggilnya apa? Ned. Hah? Ned. Asal tenyeni. Nama siapa? Ned. Astagfirullah. Nah, udah nikah belum? Ah, jangan jangan. Kenapa? Jangan tanya-tanya itu. Kamu udah nikah belum? Maksud kamu ngejar-ngejar saya dari tadi. Kamu mau apa? Astagfirullah. Itu aja. Tanyain tuh. Tutup, saya mah tidak ngejar-ngejar kamu. Tutup poin saja, tutup poin. Enggak ngebawa poin saya mah. Apa itu? Itu? Aduh. Wah. Habis? Ya. Sudah cukup. Ya. Jangan kayak gitu tuh, pengen mabuk mah. Apa gimana? Air kotok 2 ember. Mabok asli. Ini tujuan kamu jahat atau tidak sama saya? Itu saya. Saya mah orang baik. Insyaallah saya orang baik ke sini, datang ke sini. Orang baik bisa sambil duduk ngobrol sini. Nggak bisa. Tadi saya lari-lari dikejar-kejar sama kamu. Saya tidak mengejar. Saya cuma mau nanya aja. Kang. Mau lah, ngebelecir lompat. Saya kira teh tuyul, banyak tuyul berem. Kamu teh. Begini ya. Kalau orang yang ngelihat saya di hutan ini, ya? Pasti langsung kabur. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa saya ini adalah seorang dukun. Dukun? Iya. Tapi kamu tadi ngelihat saya, terus ya? Kamu tidak kabur. Saya berpikir kamu punya kelebihan. Kelebihan apa? Saya tidak punya kelebihan apapun. Kamu tidak takut? Takut apa? Tidak takut sama saya. Insya Allah, kita kan sama manusia, ngapain takut? Nah, orang seperti ini yang patut saya curigai. Kenapa? Niat dan tujuan kamu datang ke sini, ke hutan ini mau apa? Ayo. Mungkin kamu mau niat jahat sama kami? Enggak, saya mau hiking. Hiking? Ya. Apa tuh hiking? Ya, naik gunung, naik gunung. Gitu.
Tapi kamu tahu kan, di hutan ini tidak boleh ada orang yang lewat. Kata siapa? Ke saya. Ya boleh lah. Ya boleh kan orang. Boleh, lewat boleh. Doang lagi. Ini oh, mah. Kamu mau saya bunuh? Enggak lah. Jangan main bunuh kayak gitu tuh, ngapain coba. Ada orang lewat langsung dibunuh. Saya bukan ngegos, saya bukan nakut-nakutin kamu. Tapi ini beneran. Saya ngomong beneran. Berarti kamu itu tukang ngebunuh? Apalagi sudah minum. Masih dagang cilok? Berani saya, bukan mangkas saya. Hanya mau okat. Mbak, daripada seperti ini mah, mending ikut kerja aja. Tidak. Ada tuh lowongan, saya punya teman. Tidak ada kerja, nggak ada yang cocok kerja buat saya. Pasti apa cocok juga. Ini membuat mah. Apa, kerja apa? Dagang. Dagang apa? Dagang papeda. Mau nggak? Ah, udah. Nah, mungkin saya pun, saya jadi dukun seperti ini, saya sambil kerja juga. Kerja apa tuh? Saya bisa melayani tamu loh. Melayani tamu? Iya. Kamu mau konsultasi sama saya? Apa? Mau konsultasi, mau bertanya-tanya, bantuan saya, gimana? Udah lama jadi dukun? Udah puluhan tahun jadi dukun ini. Bukan, saya enggak nanya. Mbak, udah lama di sini, bukan gitu? Iya. Udah lama jadi dukun? Kalau saya tinggal di hutan, ya berarti saya jadi dukun di sini. Emang orang yang tinggal di hutan jadi dukun semuanya? Enggak, Mbak. Ada tuh. Siapa namanya? Ya, Pak Asep Kohar. Si Asep Kohar. Tahu kamu sama si Asep Kohar? Tahu, dulu pernah saya itu datengin dia. Asep Kohar. Dia itu orang, bukan dukun dia. Orang gila dia. Astagfirullah. Jangan seperti itu kamu. Dia tuh suka melawan saya. Dia juga mantan dukun. Mantan dukun dia tuh. Suka ngelawan saya dia. Kalau ketemu saya sama dia, ya, udah saya bunuh dia. Bunuh di mana lokasinya sekarang? Siapa? Si Asep Kohar itu. Ada di bawah sana, di tempat saya, di bawah. Kurang ajar dia. Oh, jadi padahal kirain teh sesama dukun mah damai gitu, tentrem. Ini mah apa jenggut-jenggut, jeng dudugul meren. Sebenarnya nama asli kamu siapa? Ya. Nama asli saya Teh Bajang. Bajang. Tidak ada segala di biasa, Mbah. Ternyata ini. Apa? Oh, ini ternyata yang namanya Bajang. Iya, saya. Aduh, penasaran juga saya sama kamu, Jang. Penasaran apa? Sudah lama, Jang. Kamu ini sudah pengkhianat sebenarnya. Mau kemana? Pengkhianat apa? Kamu ada seorang pengkhianat, Jang. Kamu itu banyak berserakan sampah-sampah, bekas apa itu? Bekas saya ngomik. Ngomik. Astagfirullahaladzim. Itu bekas Mbah. Astagfirullah sahabat, jangan ditiru ini mah. Udah jam. Kaki berdegong ini sih mah. Udah, kamu kita umur berapa tahun? 75. 75. Tapi mukanya 70-an ya. Udah. Jangan banyak basa-basi. Saya pengen bertarung sama kamu. Saya sudah lama penasaran. Enggak zaman lah bertarung mah. Terus kita adu ilmu. Adu ilmu. Emang kamu punya ilmu apa? Pakai nantang-nantang. Banyak. Adu ilmu sekarang. Kamu mau coba saya yang meremehin saya? Coba, kamu punya ilmu apa aja? Kurang ajar ini. Benar-benar orang kurang ajar kamu. Apa? Ayo. Kemana? Kamu belum tahu saya. Tidak, saya tidak tahu. Kamu kenalan tadi. It. Saya tidak ngapa-ngapain kamu. Udahlah. Apa, tunjukin junjungan kamu itu di mana? Tidak mau. Pasti lebih kamu punya junjungan kamu. Lebih baik saya mati daripada harus nunjukin di mana junjungan. Ya udah segera host, kamu pengen mati mah. Ya udah, matinya dengan cara bertarung. Katanya lebih baik mati daripada nunjukinnya. Udah sok. Iya. Daripada saya host tadinya, lebih baik saya lawan kamu. Tidak ada baiknya kita bersaing atuh, bertarung, apalagi bertarung.
tidak lebih ada baik mah damai ya tuh, kamu tunjukin damai lah, kamu bantuin saya beresin di hutan ini ya. Tidak mau, udah jangan banyak-banyak lah. Aduh, coba kau keluarkan ilmu kamu. Keluarkin kemana tuh? Kuda-kuda misiun. Kuda-kuda macam apa itu? Hesek naon? Hesek ngelawan? Apa hesek modal? Aduh, ini mah ada-ada aja. Hah? Ini bang, kalah lagi. Baru 11. Ilmu kamu? Waduh, kamu saya. Asyik naonan ya lo. Hei, kamu ngapain? Bang, udah. Bang. Bang. Apa? Mama udah tahu Mbah teh enggak mampu lawan saya. Kenapa diterusin? Ya, saya penasaran. Penasaran. Gini aja, Mbah. Aduh, ini ada engang lagi banyak. Gini, Mbah. Mbah di sini melayani tamu kan? Kebanyakan di sini apa aja, Mbah? Di sini. Khusus penyerahan tumbal. Penyerahan tuyul? Tumbal. Oh, tumbal. Kirain teh tuyul. Tumbal. Itu doang, penyerahan tumbal doang, tumbal. Iya. Itu syaratnya. Tublas enggak? Itu tumbal. Hah? Tublas apa? Benar kau nanya. Kan biasanya kalau tumbal itu tublas. Ada yang tublas, ada enggak, ada banjeruan. Tambal itu. Oh, tambal. Kirain teh spesialis tambal ban gitu di sini. Padahal enggak ada motor yang lewat, jauh di sana tuh di bawah. Daripada Mbah melawan saya seperti ini, lebih baik Mbah bantu saya membereskan semua pesugihan-pesugihan yang ada di hutan ini. Kan saya sudah katakan sama kamu. Lebih baik saya mati daripada saya harus hidup. Gimana? Ya udah, sok kalau mau mati, mati aja. Gerahus. Mana bau bangke deh si Mbah medut gitu. Mbah kentut. Bau bangke. Kurang ajar kamu. Wah, ya tai, Mbah. Bisa gue yang natai deh. Mbah nyisin semua. Mbah, jangan serang-serang saya itu, Mbah. Bukannya saya kesakitan, malah gatal gini. Diserang sama Mbah teh. Udah tahu dia tenggak mampu. Bismillah. Mm-hmm.
Bangun atuh. Katanya jagoan. Hey, ini saya di belakang. Udah maksain, astagfirullah. Maksain, udah tahu nggak mampu terus we maksain. Aduh, ini mah malah terus maksain. Gini om, kita belum selesai. Kita belum selesai. Mau selesai gimana kalau mbahnya egois? Ya. Lebih baik saya mati. Dari tadi lebih baik mati, lebih baik mati. Ini teh seperti orang yang apa namanya? Bosan hidup tapi enggak mau mati. Siapa yang bakal matikan saya? Tidak ada. Ya emang tidak ada yang bakalan matikan kamu. Kamu itu orang bukan mesin. Saya juga gak takut sama kamu. Aduh. Saya mah tidak mau ditakuti. Saya mah lebih baik disegani daripada diketakuti mah. Terus kamu pikir saya takut sama kamu? Saya gak bakal berani. Saya tidak berpikir kamu takut sama saya. Yang polontong kamu, yang nantang kamu. Kok gue yang disalahin? Aduh. Udah, Mbah bertobat saja. Gak ada tobat. Kembali ke jalan yang benar. Tidak mau. Seperti ini. Tidak mau. Saya pengen bertarung, udah. Bertarung, udah tahu kan Mbah tadi kalah. Masih saja pengen bertarung. Segala di bawaan. Aduh, kamu jangan lelucon. Saya tidak lelucon. Kamu di sini jangan lelucon. Ini hutan angker. Dan bukan cuma saya aja yang tinggal di sini. Terus? Ada banyak kawan-kawan saya. Ya udah, mana panggil kawan. Kamu tidak akan selamat di sini. Tidak bakalan selamat. Saya sekian lama berkeliaran di hutan ini. Alhamdulillah saya selamat-selamat saja. Kamu baru bertemu dengan saya saja. Belum sama yang lain. Sekarang kumpulin di sini, bawa datang ke sini semuanya. Kamu pengen bukti? Ya. Ya sudah. Coba kamu panggil. Kau kabur tuh, hei. Kau kemana? Hah? Ampun jauh. Ampun katanya. Telah nyuuh. Ini saya gemetar tadi. Kelihat tuh. Nantang. Gemeteran. Saya gemeteran dari tadi, cuma saya tahan. Udah. Kamu jangan serang saya. Baik, saya akan tunjukin. Kamu harus bertobat ya. Iya. Jangan seperti ini lagi, kamu teh.
Baik, saya akan tobat. Ya udah, kamu ngadep sana. Kamu yang ngadep sana dulu. Enggak mau, kamu ngadep sana, ayo. Kamu dulu. Kamu dulu. Udah. Belum. Gini. Belum. Itu badannya, badannya ke situ. Enggak mau. Nanti kamu kabur, saya tahu. Tidak, saya tidak akan kabur. Bakal kabur. Beneran. Beneran, coba. Yalah, saya tidak bakalan percaya sama kamu. Pegang tangan saya aja. Alah. Buat apa coba hantam? Alhamdulillah. Udah, sahabat-sahabat, Bajang mau beresin ini dulu ya. Sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat sehat selalu. Selamat rahayu, jag-jagoan ringkas. Baik, ya udah, Bajang pamit dulu. Jangan lupa bahagia, sarangnya.